Menanggapi keresahan warga Batam terkait SK Menteri Kehutanan nomor 463 tentang kawasan hutan lindung di Kota Batam, DPD RI khususnya Komite 2, diantaranya Jasar Menpurba DPD asal Kepulauan Riau, Hardi Eswood DPD asal Kepulauan Riau, Abdul Aziz DPD asal Sumatera Selatan, Bahar Gitung DPD asal Sulawesi Selatan, Insinyur Abdul Jafar Toba DPD asal Sulawesi Tenggara, Arianti Baramuli DPD asal Sulawesi Utara, Mursyid DPD asal Aceh, dan Gusti Farid DPD asal Kalimantan Selatan. Pada hari Rabu 3 Oktober 2013 menggelar rapat kerja anggota DPD RI dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama pemerintah Kota Batam, BP Kawasan Batam, Real Estate Indonesia Batam, Apindo, Kadin, Pengda Notaris dan PPAT, serta perwakilan warga dan unsur masyarakat Kota Batam. Sementara Kementerian Kehutanan diwakili oleh Mashud, Direktur Kawasan Hutan Lindung. Rapat yang dipimpin legislator asal Kepulauan Riau Jasar Menpurba diawali dengan pemaparan peta kawasan hutan lindung hasil penelitian tim padu serasi dengan peta kawasan hutan lindung versi SK Menteri Kehutanan nomor 463. Beberapa titik yang menjadi sorotan diantaranya kawasan Batu Aji yang kini sudah menjadi pemukiman, Nagoya yang sudah menjadi kawasan bisnis, Tiban Kampung yang sudah menjadi pemukiman, Marina City yang kini sudah menjadi kawasan wisata dan pemukiman, serta Tanjung Uncang yang sudah berkembang menjadi kawasan industri galangan kapal. Ya, nah, di sini ada kantor OB, kantor Pemko, pelabuhan yang mana Pak Bahar tadi masuk dari pelabuhan, ini di sini semua Pak. Nah ini juga kita lihat bagaimana di sini sudah putih, ya. Tapi di sini yang ini sudah dihijaukan kembali. Akibat munculnya SK Menteri Kehutanan nomor 463 memberikan dampak langsung terhadap pelayanan perizinan yang terganggu, memunculkan keraguan bagi investor baik lokal maupun mancanegara, sertifikat yang tak bernilai di mata perbankan, dan persoalan ekonomi dan sosial lain yang muncul akibat SK Menhut nomor 463. Jasar Menpurba menjelaskan bahwa tertanggal 30 September 2013, DPD RI sudah mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dengan perihal penyampaian aspirasi masyarakat bernomor 310 tahun 2013 terkait SK Menteri Kehutanan 463 tentang perubahan peruntukan, fungsi dan penunjukan kawasan hutan lindung Provinsi Kapri. Surat ini ditandatangani langsung pimpinan DPD RI Irman Guzman. Segera, baru saja pada tanggal 30 September yang lalu ditujukan surat ini kepada Presiden. Keputusan Menhut oleh masyarakat, pelaku usaha, investasi di kawasan perdagangan bebas dan Pulau Batam dianggap telah mengancam keberlangsungan industri perdagangan, pariwisata dan processing zone karena... Abdul Aziz menyatakan SK Menteri Kehutanan nomor 463 bertabrakan dengan sejumlah aturan perundangan, khususnya terkait dengan aturan hukum perlakuan khusus Kota Batam. Peraturan di atasnya, intinya itu, tinggal bagaimana menurut saya Menteri Kehutanan untuk merevisi atau apa untuk disesuaikan. Ya, atau dia ambil tim terpadu yang kemarin itu hasilnya. Karena soalnya apa? Kalau sudah tim terpadu itu kan karena soal fakta dan sosiologis. Hukum itu tidak bisa kalau dia tidak berlaku kalau tidak sosiologi. Dalam tanggapannya, Bahar Gitung, legislator asal Sulawesi Selatan mengatakan hal yang sama juga pernah terjadi di Sulawesi Selatan. Namun menurutnya hal tersebut pasti dapat dicarikan solusi tanpa harus berkepanjangan dan memberikan ketidakpastian hukum. Banyak hutan yang dihutankan, dijadikan hutan lindung ternyata mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah. Dan sekarang belum ada jalan keluar. Pemerintah daerah disuruh untuk menjaga tapi tidak diberi insentif. Tapi saya mendengar lagi keluhan ini datang dari Batam, koordinasi saja di saat penggodokan pembuatan SK Menhut ini. Mungkin ada hal-hal yang tidak dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Arianti Baramuli, legislator asal Sulawesi Utara, mengungkapkan yang terjadi sebenarnya hanyalah kesalahpahaman dan miskomunikasi antara pusat dan daerah. Menurutnya, ini menjadi pelajaran bagi pemerintah Provinsi Kapri dan pemerintah Kota Batam agar lebih proaktif dan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat. Pemerintahan kota, pemerintahan kabupaten, pemerintahan
provinsi, nah, harusnya bersama-sama jadi mengawal prosedur ini. Sementara Hardy S. Hood, legislator asal Kepulauan Riau, menyatakan bahwa dirinya pun menjadi korban karena rumah yang pertama kali dibelinya di Batam juga termasuk dalam kawasan hutan lindung dalam SK Menteri Kehutanan nomor 463. Menurutnya, untuk apa ada tim padusrasi kalau rekomendasinya tidak masuk atau tidak dipakai sebagai salah satu pertimbangan menerbitkan SK Menhut 463. Hardy menegaskan SK Menteri Kehutanan nomor 463 harus dibatalkan dan hak masyarakat harus diberikan kembali. Terus berjuang dan terutama Senator Jasa Menpurba, dan saya memang mengharapkan dukungan semua pihak, tiada lain memang SK ini harus dibatalkan. Terima kasih. Bagaimana ketika menetapkan sebuah keputusan itu sebenarnya tidak, dia tidak boleh menyampaikan apa yang telah terjadi di daerah. Karena itu perlu duduk dulu bersama dan tidak diputuskan sepihak di atas meja. Kenapa? Mengeluarkan keputusan itu juga menghabiskan energi. Kemudian akhirnya ketika diaplikasikan di lapangan terjadi juga perlawanan-perlawanan. Akhirnya sesama anak bangsa hari ini tidak pas. Ada yang tersakiti, ada yang terzalimi. Gusti Warid, legislator asal Kalimantan Selatan, menanggapi singkat dengan menyebutkan Menteri Kehutanan telah melakukan pembohongan publik dan penipuan karena hasil penelitian tim padusrasi sama sekali tidak menjadi pertimbangan dalam memutuskan SK Menteri Kehutanan nomor 463 yang memunculkan keresahan bagi Kota Batam. Tanggapan anggota DPD RI ini diamini oleh para peserta rapat dengan tanggapan dan pernyataan senada. Masa SK keluar tanpa ini tanpa apa tanpa melihat terpadu penggunanya, kalau tidak terpadu dipakai sedikit sekali. Gimana sebetulnya seperti itu, ada DPR Raja Supri, Asisten 1 Pemko Batam, perwakilan pemerintah Kota Batam, menyatakan sangat menyesalkan terbitnya SK Menteri Kehutanan nomor 463. Pemerintah Kota Batam sangat mendukung sikap dan perjuangan DPD RI yang membawa aspirasi masyarakat Batam ke tingkat pusat. Bahkan Raja Supri menyebutkan siap berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan revisi atau perubahan SK Menhut nomor 463 yang menjadikan kawasan yang sudah dihuni atau dipakai warga sebagai kawasan hutan lindung. Kami di pemerintah kota, di era otonomi daerah ini sebenarnya itu sudah mengakomodir apa yang Bu sampaikan tadi, itu keinginan masyarakat itu, dunia usaha, apalagi di Batam ini Bu, ini daerah khusus yang diberi oleh pemerintah pusat, kata beliau tadi, bukan gesekan lagi Ayanda, bukan gesekan lagi, sudah habis gesekan kita. Tua kita karena gesekan itu di daerah sekarang. Bapak boleh berbicara, Pak. Sekarang di era otonomi daerah nih, Pak. Kita-kita nih anak daerah. Kita-kita, maaf, Dr. Redwood. Kita bangga dengan negara kita. Tapi pada saat ini, kadang-kadang tuh, Pak, hal-hal berkaitan yang disampaikan tadi, katakanlah dengan SK Menteri Kehutanan 463 ini, memang kadang-kadang, Pak, ya kalau tadi orang pemerintahan, Pak, perwakilan BP Kawasan Batam yang selama ini memegang hak atas pengolahan lahan di Batam, Iwayan Subawa, mengatakan tidak sedikit investor yang mulai kasakusuk menanyakan legalitas lahan di Kota Batam. Menurutnya, aturan yang mengharuskan kawasan hutan lindung 32% dari total lahan sudah terpenuhi untuk Kota Batam. Keputusan Presiden, kemudian ada terakhir adalah mengenai tata ruang itu adalah peraturan Presiden nomor 87 tahun 2011. Tapi kami melihat bahwa di dalam SK Kehutanan itu memang tidak dipertimbangkan di situ. Saya mungkin belum tahu persis kenapa. Kemudian kedua, dampak-dampak dari keluarnya SK Menteri Kehutanan ini juga sudah disampaikan tadi. Cuma hanya saya menambahkan bahwa beberapa inspektor asing yang telah membangun di sini, Pak, memang mulai kelihatan nelpon kami dan datang sendiri gitu nih, kenapa? Perwakilan Kadin Batam bahkan dengan tegas mengatakan sudah menempuh jalur hukum baik melalui PTUN maupun judicial review dan sudah melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mencopot Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Jadi Kadin sudah jelas, Pak, dalam sikap ini kita sudah melakukan gugatan ketun dan judicial review, dua kita lakukan langsung dan kita tidak basa-basi dalam hal ini, Pak. Kita dari awal sudah berteriak, Pak. Jadi saya mohon dalam hal ini
Sikap Kadin sudah jelas, Pak. Tidak basa-basi lagi, tidak perlu menengok lapangan lagi, sudah kita kasat mata ini, Pak. Perwakilan Apindo Batam oleh kuasa hukum Apindo Ampuan Situmeang menyebutkan SK Menteri Kehutanan sudah batal demi hukum. Namun tentunya harus ada legal memorandum, itu pun jika Menteri Kehutanan menyetujuinya. Menurutnya, Menteri Kehutanan menutup mata terhadap aturan lain yang juga memiliki kekuatan hukum. Dengan keluarnya SK Menteri Kehutanan nomor 463, Ampuan berpandangan Menteri Kehutanan telah menyalahkan dan melanggar semua kebijakan yang telah dijalankan Otorita Batam atau BP Kawasan selama ini. Dia mau akak kredit, ternyata tidak bisa. Bang Pruden, dia harus hati-hati. Ini apa? Tidak bisa transaksi, notaris, tidak bisa. Oleh karena itu, satu jawaban, satu jalan kedua. Sekarang kita buat pernyataan, besok diumumkan di seluruh koran bahwa semua tanah yang sudah bersertifikat dan sudah mempunyai izin yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetap bisa dijalankan. Dengan adanya keputusan menteri ini, seperti yang tadi Pak Ampuan katakan, bahwa sangat besar dampaknya bagi pekerjaan kami notaris dan PPAP. Dan saat ini kami hanya bisa menunggu apa keputusan yang selanjutnya. Dan ini sangat merugikan bagi perekonomian di Batam. Termasuk juga yaitu dengan akad-akad kredit yang ada di bank. Dan banyak seperti kita ketahui, WTO itu akan berakhir tahun ini dan tahun depan, itu sangat besar dampaknya untuk para pengusaha, para debitur yang melakukan kredit di bank. Tidak sih dia menunggu saya. Saya speak by data. Bapak, yang bagaimana? Ini sudah lunas rumah, tidak ada sertifikat. Satu lagi, ini ada sertifikat tapi tidak laku. Otorita dalam hal ini menurut saya tidak berani menurut Kepres 473, Kemendagri tahun 77, PP 46 2007, Undang-Undang 44 tahun 2007 yang mengatur OTJ, di sini diaturkan sebagai pada Otorita Batam. Kenapa Menteri Kehutanan sosok hebat dia? Ada apa? Jangan-jangan ada kong kali kong dengan daerah-daerah industri di luar, pendapat kami bergabung dengan mahasiswa di antara masyarakat. Jangan-jangan ada kesepakatan dengan Thailand, Filipina, Malaysia agar investor tidak maju di Batam, tanamnya di sana. Sama dengan judi. Judi bukan dalam agama, tapi dalam pengusaha, biar bukan di Genting sama di Sentosa. Mirip-mirip itu kata mahasiswa. Dan setelah melalui pembahasan, menerima saran dari anggota DPD dan peserta rapat, maka disimpulkan dan disepakati beberapa poin yang ditandatangani seluruh peserta rapat. Di antaranya, 1. Komite 2 DPD RI menghargai aspirasi dan pendapat peserta rapat yang akan disampaikan ke pemerintah pusat. 2. Komite 2 BP Batam, Pemko Batam, Kementerian Kehutanan dan pihak lainnya telah duduk bersama untuk saling bersinergi mencari solusi permasalahan SK Menhut nomor 463. 3. Disepakati dan disahkan bahwa seluruh dokumen sertifikat lainnya yang diterbitkan instansi berwenang tetap sah dan mengikat secara hukum dan dapat ditransaksi administrasikan secara perbankan. 4. Sambil menunggu revisi SK Menteri Kehutanan nomor 463, seluruh dokumen sertifikat yang dimiliki warga tetap sama sebagaimana sebelum terbitnya SK Menteri Kehutanan nomor 463. Pak Ardi, ya. Orang-orang sekali Pak Memen tiga kali kutengok tanda tangan. Ya tiga kali tunjangannya Pak. Termasuk tunjangan kehutanan dapat ya. Tadi telah dilakukan rapat kerja dengan stakeholder yang didampingi juga oleh Kementerian Kehutanan. Menyangkut tentang terbitnya SK 463 yang sangat meresahkan bagi masyarakat. Nah keresahan ini kami tampung aspirasinya, kemudian kami lakukan pleno di Jakarta dengan mengundang Kementerian Kehutanan. Nah, tindak lanjut daripada pleno itulah diadakan kunjungan kerja di sini untuk melihat pertama akibat daripada SK Menteri Kehutanan itu. Jadi nanti ada 5 atau 6 titik akan kami kunjungi, wilayah-wilayah yang telah kena daripada hutan lindung itu sendiri. Kemudian yang kedua, menjadi pertanyaan kami adalah kenapa tidak sesuai hasil SK Menhut itu dengan hasil tim padu serasi.
sehingga semuanya ini bisa kita sinkronkan. Seandainya SK Menhut itu sesuai dengan hasil padusrasi, saya kira nggak ada masalah di sini. Tapi karena sudah bertentangan bahkan lari daripada hasil tim padusrasi, makanya kami juga mempertanyakan itu. Dan ini semua tampungan daripada itu telah diterima oleh Kementerian Kehutanan. Dan aspirasi ini akan dibawa ke menteri yang terkait. Untuk apa? Ya kalau boleh diselesaikan baik, apakah itu secara revisi ataukah itu secara dibatalkan dan lain sebagainya. Terus terang saja kami dari DPD RI juga telah menyurati Presiden yang menyatakan bahwasanya hal ini harus segera diselesaikan dan diambil langkah-langkah yang baik dan cepat untuk menghimbau masyarakat agar tenang. Karena apa? Karena dokumen yang ada di tangan mereka seperti sertifikat, PL dan lain-lain itu tetap sah dan berlaku itu sebetulnya. Nah, ini yang kita harapkan bahwa urusan menyangkut mengenai itu bisa terus diproses sehingga masyarakat bisa tenang. Itu salah satu daripada pertemuan itu. Kemudian yang kedua, hasilnya itu adalah bagaimana supaya Kementerian Kehutanan juga bisa menampung semua ini dan membawa ke Jakarta CQ Menteri Kehutanan. Dan aspirasi dari para pihak, dan itu menjadi bahan masukan bagi kami untuk menindaklanjuti. Tapi tetap bahwa apa yang kita lakukan mengikuti peraturan perundangan yang ada. Ini sebagai masukan-masukan yang bagus, menjadi salah satu acuan dalam melakukan proses berikutnya. Kunjungan kerja DPD RI, khususnya Komite 2 ini ke Kota Batam, Provinsi Kepri, diakhiri dengan kunjungan langsung ke beberapa titik kawasan yang termasuk dalam kawasan hutan lindung dalam SK Menteri Kehutanan nomor 463. Tim STV Batam mengabarkan. Cepat jaga segera selesaikan. Ya. Hei. Kalau dari